Halo guys, pemirsa ada dimanapun anda berada, pada kesempatan sore menjelang malam ini kami penginjilan jalanan Papua dan kami bentuk ketua dan jajarannya masa periode 2024-2025. Untuk itu seluruh laskar-laskar Kritus semua berkumpul dan sama-sama mengerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu hari ini Selasa tanggal 5 bulan ketiga tahun 2024-2025. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan dan satu hati, satu tujuan. Saya ada karena Injil. Saya ada untuk Injil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, coba kamu dulu diskusi dulu. Ya, itu solusi yang baik. Kalau sama keputusan itu kurang bagus. Jadi kamu dua sesuatu diskusi. Kau yang benar kah kesan? Nah, itu kamu dua bicara. Iya, itu kamu gimana? Kan saya putuskan. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Haleluya. Amin. Kasih. Kita akan melangkah ke agenda yang kedua. Agenda pertama sudah selesai. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita di dalam PJP ini harus visi yang sama. Desa support sekali ada di punya pelayanan luar biasa. Dan apalagi saya manusia tak senang, apalagi Tuhan Bapa di surga. Itu dia lebih senang. Karena kamu mengerjakan kerajaan Allah itu di bumi. Karena Yesus berkata akan kerajaan Allah itu sudah bekerja, baru akan kesudahannya. Selesai dulu, sampai ke ujung bumi dulu. Injil itu setiap orang yang belum mendengar itu mereka mendengar dulu. Nanti akan kesudahannya. Dan waktunya.